Saya dari SD Negeri 3 Pucanganom. Saya akan membacakan surat An-Naba'. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma
yunzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberi tanpa henti. Kini telah terbukti gaya hidup semakin bergengsi, pakaian rapi berdasi, rumah mewah berpagar besi, di depannya mobil Mercy, perabotan meja dan kursi, dilengkapi TV dan CD, makanan keju dan roti. Ini anugerah yang patut kita dimuliakan oleh Allah. Tema kita hari ini yaitu menebar kebaikan. Kewajiban sebagai seorang hamba hanyalah bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan, anugerah yang telah Allah titipkan, dan fasilitas yang bisa kita gunakan secara gratis. Lalu, bagaimana cara seorang hamba bersyukur? Salah satunya ialah dengan cara melakukan dan menebarkan kebaikan kepada sesama muslim. Semua yang telah Allah berikan kepada manusia sangatlah istimewa. Anggota tubuh yang kita miliki memiliki fungsi dan manfaat dalam melakukan aktivitas di kehidupan sehari-hari. Apakah dengan begitu kita membayar mahal atas semua yang telah Allah berikan? Tentu saja tidak. Kebaikan yang kita perbuat, sejatinya kita sedang menyiapkan tanaman yang kelak akan berbuah manis. Sesungguhnya Allah Maha melihat dan mendengar atas semua yang hambanya lakukan. Tak satu pun kebaikan hambanya, melainkan langsung dibalas dengan kebaikan pula. Bahkan termasuk kebaikan yang sekecil biji zarah. Bagaimana Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Zalzalah ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrojim, bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah. Yang artinya, barang siapa yang berbuat kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Semoga Allah menjadikan kita manusia yang senantiasa menebar kebaikan di mana saja kita berada. Amin Allahumma amin. Dengan menebar kebaikan dapat bermanfaat bagi sesama dan mendamaikan hati seseorang yang melakukannya. Ada beberapa cara agar kita bisa senantiasa menebarkan kebaikan di mana saja kita berada, yaitu dengan menebarkan senyuman, ucapkan terima kasih, menghargai orang lain, memberikan pujian, dan masih banyak lagi. Ada beberapa manfaat yang Allah berikan untuk hambanya yang senantiasa menebarkan kebaikan. Salah satunya yaitu Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat baik. Orang yang berbuat baik tentu saja akan dibalas dengan kebaikan pula, meskipun kebaikan itu sekecil biji zarah. Kemudian Allah akan melimpahkan rahmat dan kebahagiaan bagi orang yang berbuat baik. Kebaikan yang kita perbuat akan kembali pada diri sendiri, serta Allah menjamin akan melipat gandakan pahalanya. Nah, teman-teman, kita harus memperkuat tekad dan semangat untuk senantiasa berbuat baik kepada sesama sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk semua.
Billahi taufik wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.